wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you for coming to our assembly, Mom and Dad, sama kakak TKB juga. Terima kasih ya. Ini assembly bagian anak, bagi sebagian besar anak ini assembly yang pertama, tapi beberapa ada ini sudah assembly yang kedua atau ketiga. Mudah-mudahan lancar. Anak-anaknya semuanya berani tampil dan nanti Ayah Bunda boleh mengabadikan, tapi harap tidak menghalangi Miss Nenden tim dokumentasinya. Di akhir acara juga nanti akan saya panggil satu persatu untuk berfoto bersama dengan anak-anaknya. Jadi kalau gitu langsung saja, saya juga sudah tidak sabar. Selamat menyaksikan assembly start class. Dari Studio 1 Mutiara Bunda Sukaluyu. Ini dia, Yellow Fruit Fact and Quiz. Pada episode kali ini, kita akan menebak buah-buahan yang berwarna kuning. Apa saja ya? Untuk buah yang pertama, mari kita sambut MC kita, Rumi dan Aisyah. Thank you.
Thank you.
Allah ternyata buat manfaatnya. Baiklah, kita lanjutkan ke buah kuning. Untuk petunjuk yang kedua, MC kita Arkan dan Elva. Thank you.
sistem kekebalan tubuh kita sehingga kita tidak gampang sakit. Buah nanas merupakan satu-satunya buah yang mengandung zat bromelain. Zat ini membantu mempercepat penyembuhan luka. Kita lihat.
boleh coba ya. Pineapple banana smoothies-nya. Saja kita sudah mendapat banyak manfaat, apalagi kalau kita makan semua jenis buah-buahan ya, pasti tambah sehat lagi tubuh kita. Ya, itu bentuk salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita makhluknya, seperti dalam firman-Nya di surat An-Nahl ayat 11, dan dengan air hujan itu Allah tumbuhkan bagimu tanam-tanaman, anggur, zaitun, kurma, dan berbagai macam buah-buahan. Yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang berpikir. Lalu masih di surat An-Nahl penggalan ayat ke-69, dan makanlah bagimu tanam-tanaman buah-buahan tersebut dan tempuhlah jalan yang telah dimudahkan olehmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. So, what are you waiting for? Let's eat fruit. Tato.